sebelum kita hiking, kita bergambar dulu kat sini. Hai kids. Hai. Seronok tak? Seronok. Tengok gunung Kinabalu. Seronok. Lili macam mana Lili nyanyi? Buaya laju-laju. Sampai pokok tanah. Apa dalam batu? Tulang-tulang. Best lagi Lili kan. Wah, Lili cipta sendiri lagu Buai Laju-Laju Sampai Pokok Sana. Apa dalam baju Lili tinggal seorang. Kita ke depan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Okey, dah siap lah. Sebab kita nak naik bukit je, kita banyak guna pinggang ke bawahan. So, kita tarik nafas. Tarik nafas. Tahan. Lepas tu. Lili tarik nafas. Okey, Lili ikut tarik nafas. Lagi, tarik nafas. Duk lagi. Macam ni dia. Tahan. Lepas slow-slow. Okey, yang ni last kita tahan lama. Yang atas tu. Hembus tu. Okey. Tarik nafas lagi. Tahan. Tahan lagi. Tembus. Yeah. Okay. Hi, hari ni kita nak hiking kat Mesila. Fascinating view. Betul-betul depan desa dairy farm ni kan? Okay. Dia kalau ikut orang yang berdekatan dari sini, memang dia cakap penjaga ni selalu datang lambat dan dia buka dalam pukul 10 macam tu. Tapi benda tu siapa naik jam 10 dekat atas memang tak akan nampak gunung Kinabalu lah. So kami dah stay sini, so kami decide kami masuk dulu lah. Nanti kami akan tinggal duit lah waktu turun nanti. Turun bawah dan akan naik melalui jalan sana lah, dan kita akan turun ke sini. Tapi pagi ni kita bawa budak-budak dan orang pun tak ada. Kita naik ke jalan ni je. Okay. Yasmin. Semangat. Okay, Hana lagi lah. Paling depan. Lili, Lili. Lili kat dukung Daddy. Puncak. Puncak. Sekejap je. Lebih kurang kita naik bangunan dua tingkat lah sini. Puncak. Okay, kita nak naik puncak paling tinggi. Awesome. Macam Jasmine. Jangan cakap. Penat. Nanti kita turun ikut laluan orang naik. Soon after. Dia orang nombor tiga dah selamat juga kat atas. Buai. Okay, anak-anak semua pandang Daddy. Lili. Okay. Tengok itu Sean. Sean apa? The Sean. Lodge. Okey, lepas tu entrance untuk desa dairy farm. Dah pukul 8:10, dia dijadualkan buka pukul 8:30. Okey. Dan ini bawah ni bumbu biru ni adalah entrance untuk kami punya hiking trail. Silau, cantik kan? Wow. Sana tu golf field lah sini. Kan Jasmine, kita dah settle kat sini. Kita nak slow-slow turun kat bawah. Kita nak bergambar satu-satu-satu sampailah dekat starting point. Hana, jangan lari ya. Jalan dia dari puncak tadi. Okey, perhentian pertama kita. Okey, kita boleh berhenti bergambar lagi Lili. Gambar dia ni lah. Yeay, Lili dah sampai. Boleh duduk dekat kakak. Wah,
duduk dekat Love, Love Mount Kinabalu. Dia orang punya minum. Oh, sedap nak cakap. Dia tahu lah sikit. Memang taste orang Sabah lah macam ni. Dia tak adalah rasa kuat sangat. Dia macam rasa susu segar. Dia rasa susu segar dan ada rasa pisang sikit. Tak sekuat rasa susu pisang Nilofa lah. Nilofa punya dengan apa ni, farm fresh kan, kuat rasa dia tu. Okey, ni pokok bunga lili. Rasanya dekat Kundasang kan kot, dia tumbuh yang jenis dua warna macam ni. Cantik. Kami pun tanam pokok bunga lili dekat rumah. Tapi yang jenis satu warna je lah. Dan ni apa pula Hana? Oh, yang ni belum ada tulis apa-apa. Dia kosong je. Tengok, Gunung Kinabalu kat belakang kita pun dah ada awan banyak lagi. Hana dah sampai dekat tempat bergambar ke 4 kan, Hana? Ni bulan sabit pula. Meanwhile, dia cakap mana matahari ni? Eh, Kak Hana dah sampai. Oi, what is that? Bulan. Bulan itu. Bulan separuh. Okay, Lily boleh bergambar kat sana dengan kakak. Later. Naik dia yang sebenar. Tapi untuk kami hari ni, dia jadi jalan turun lah. Boleh tahan. Curam juga. Lily. Setengah. Tengok. Desa Dairy Farm punya entrance tu. Penuh orang dan gate belum buka. Memang betul-betul sharp 8:30 baru dia orang buka lah. Memang standard orang-orang Sabah ni memang betul-betul ikut peraturan ni. Saya rasa setakat saya duduk Sabah ni, level orang Sabah ni punya ketaatan tu ikut peraturan dia bawah sikit lah daripada orang Tepun. Memang bagus lah. Sebab tu kami selesa dari segi berdisiplin dia orang. Jarang bergaduh, bertolak ansur. Best lah. Jangan lupa naik gunung. Jangan lupa naik gunung. Okay, jangan lupa hiking. Sekarang Lily kat belakang. Relax tu orang sorang-sorang. Yeay. Lily? Nak terus sendiri? Tak nak. Kenapa? Jadi dukun Lily. Jadi dukun Lily? Okay.